ketiga ada di pemuda. Masyarakat yang laporan yang mengalami jalur pantura ya. Udah tadi malam teman-teman stop. Bengkel ibu yang tertimpa bu? Iya pak. Itu kejadiannya gimana bu? Tahu ibu? Saya kebetulan lagi pulang kampung pak, lagi pulang ke Maja ke rumah orang tua. Terus ditelepon sama yang punya es kelapa kalau di sini kena pohon tumbang gitu. Jadi saya pulang, jadi saya nggak tahu kejadian seperti apa. Tapi saya datang udah seperti ini. Telepon malam apa pagi? Telepon malam jam 11 malam. Jam 11 malam ini bu kejadian? Iya. Apa? Bu selain bengkel ibu, di samping apa aja bu? Apa? Selain bengkel ibu yang di samping itu apa bu? Bangunannya bu? Yang di samping sebelah sana es kelapa. Yang di sininya warung. Warung berarti warung ada warung. Ada berapa bangunan bu yang tertimpa bu? Ya tiga berarti ada tiga. Ada tiga bu ya. Ceritain kejadiannya seperti apa pak? Pertama sih hujan biasa pak. Nah itu jam 10 lebihan angin kenceng dari arah sana. Terus yang tertimpa apa nih bapak? Warung atau bengkel? Bengkel, warung. Bengkel, warung. Kalau bapak apa pak? Warung. Warung nasi? Warung kopi lah. Warung kopi. Rokok. Nah saat kejadian ada orang apa di warung pak? Ada istri, anak, adek sama istrinya sama saya. Berapa orang total? Berarti 5. Di warung itu 5 orang, Pak. 5 orang sama anak kecil. Ada luka, Pak? Dikit ini, kaki aja. Ketimpa limba pohon. Rantingnya kayaknya. Terus setelah kejadian tadi tinggal di mana, Pak? Di dalam, takut ada yang ngambil barang. Di belakang. Oh, belakangnya kan enggak terlalu ini. Itu rusak semua enggak, Pak? Warung langsung, Pak? Ya ambruk dalamnya. Ambruk Pak itu ya.